Halo guys, jadi hari ini Mbah Mirjan mau membantuku dalam menyelesaikan tugas. Makasih ya Mbah Mirjan. Siswa diminta memperhatikan gambar-gambar. Mukaku mana? Memperhatikan gambar-gambar tersebut titik. Gambar-gambar tersebut titik, contoh titik dua. Contoh titik dua. Guru memegang dua gambar. Guru gini aja kan? Guru memegang dua gambar. Tanda petik meja. Tanda petik. Kursi aja. Terus di tangan kanan dan kursi di tangan kiri. Meja di tangan kanan. Di tangan kanan dan tanda petik kursi dan kursi di tangan kiri. Dah, titik. C. Titiknya bilang gini, kiri titik gitu. C. Kemudian guru meminta siswa menjawab. Tanda petik, gambar apa ini? Gambar apakah ini? Terus? Tanda petik ya udah. Dah. Yang ditunjukkan oleh guru. Yang ditunjukkan oleh guru. Yang titik dan. Di. Yang ditunjukkan oleh guru. Dah. Cepet. Kayak terlalu lama sih ya tempo bacanya. Kemudian guru mengucapkan kata. Gas aja Kia. Kemudian guru mengucapkan kata dari gambar ini dan meminta siswa mengulanginya dua kali setelahnya. Selanjutnya dia mengangkat kedua gambar. Kedua gambar tersebut secara bergantian beberapa siswa untuk mengucapkannya. Titik. Di sini nggak ada titik sih, tapi udah akhir kan. Setelah siswa mampu menghafal. Bukannya D ya? Emang E, aku bilang A, aku bilang D. Bukannya D ya? Tadi masih E. C. Tadi masih C loh. D lah, kemudian guru mengucapkan. Emang D. Kok bilang tadi? Aku bilang. Enggak. Pijak kok. Setelah siswa mampu menghafal kedua. Kau kan terjorok kan kamu? Ya kau aja tadi kentut juga. Setelah siswa mampu menghafal kedua gambar tersebut, ia mengambil gambar. Ia mengambil gambar yang lain, yaitu papan tulis. Titik, tanda petik. Itu jen pas bunga aja. Titik. Terus? Hal yang sama dilakukannya hingga ia Mempresentasikan semua gambar tersebut. Titik. Dah. F, tinggal F. Apapun tinggal F, G juga ada kok.
Tadi G kan? Tadi E, ini F sekarang. Nah, E, F. Kemudian guru meletakkan gambar-gambar. Kemudian guru meletakkan gambar-gambar tersebut di papan tulis. Gambar-gambar tersebut di papan tulis. Gambar-gambar tersebut di papan tulis dan langsung menuliskannya. Dan langsung menuliskannya tulisan bahasa Inggris. Menuliskannya tulisan bahasa Inggris titik. Huruf besar perpustakaan. Huruf besar. Iya, semuanya. Perpustakaan. G. Udah. Udah. G. Sebelum mengakhiri pelajaran, koma. Itu pakai jilbab. Pakai. Sebelum mengakhiri pelajaran, koma. Sebelum mengakhiri pelajaran, koma, guru memeriksa. Unggula. Sebelum mengakhiri pelajaran, koma, guru memeriksa pemahaman. Pemahaman siswa dengan menunjukkan. Dengan menunjukkan gambar dan meminta gambar dan meminta beberapa siswa menyebutkan nama dalam bahasa Inggris dalam titik bahasa Inggris dah bawahnya. Langkah-langkah pengajaran pada kelompok kontrol adalah itu kayak mana ini A B C juga lanjut aja. Langkah-langkah pengajaran pada kelompok kontrol adalah A. Guru menuliskan kata-kata yang akan diajarkan di papan tulis. Udah gak usah itu, lanjut aja. Habislah. Aku mau makan mie lah. Ambil dua lah. Ambil sendiri. Tinggal menuangkannya kau. Cium, jangan marah kau. Tai. Ini apa langkah-langkah pengajaran? Apa nih variabel bebas menggunakan gambar. Kumpulan siswa dalam kosakata. Variabel dulu.
Matikan kipas, Kia, masih pagi. Sama kali ya. Abang apa jam tangan? Wih, mantap. Kok gak ada kuahnya, guys? Coba mie, pesan mamaku. Mamaku? Anaknya. Tana, sarapan. Kerupuknya? Makan dulu. Tidak lah. Ada nggak mau kok. Ana, sarapan ayo. Ini nggak enak, nanti dingin. Iya, tidak enak dingin. Makan di meja makan aja dah. Enggak. Kok telurnya di kaos semua sih ya? Enggak. Dua jam udah kuahnya. Habis. Udah pas. Tumbean mie-nya pas. Kak tisu. Minta. Mantap. Bismillah. Cara sah kerupuknya. Bukan makan ini, kenapa? Ngemil. Udah mau habis. Air komputer rusak.
enggak kok. Ya, kamu. Enak, enteng pakai Indomie. Judur ya. Enak-enak. Ah. Langsung dia langsung. Kemudian ya, karena. Karena. Ayo makan. Kok jendelamu, Karena? Ini nyamuk ya? Iya, kok dimatikan. Kok dimatikan? Enak guys. Sumpah, ini ya. Gak nampak London lah. Kalian tengok aja aku makannya. Banyaknya kuahnya sama Mukia, ya. Kia enggak dia apa? Jangan lo kasih aku ya. Karena yang nanti apa ininya kalau udah kena air masuk air lama, ya enggak enak. Ya, makan dia, mau ya. Enak ya. Sumpah, ini Gian gak pandai buat kayak gini. Sumpah lah. Enggak pandai, enggak pernah aku buat-buatnya. Enggak pandai ya, enggak pandai. Enggak pandai dia. Kayak bensok-bensok harus aku. Enggak pandai dia, dia buat kayak anak kos-kosan aja. Yoi. Sekali cemplung rebus dah makan. Ya, iya, kok tahu lah. Kayak memang kayak gitu aku buat. Anak malas tuh kayak gitu. Anak Aceh lah. Enggak malas tuh. Enggak suka lah. Tapi kalau aku bisa buat kayak gini kayaknya. Karena pas itu aku buat kayak gini. Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Habis nih gua. Tak kan dulu itu mulai sini. Kenapa kok cepat habis? Bocornya. Kenapa kak mati lampu? Kok bocor nih? Kok habis nih? Kok habis? Mau aku kasih lagi kau? Enggak mau. Ini memang enggak kayak gitu. Mantap ya? Iya, enak ya. Mantap, Kli. Mantap. Ini kerupuknya. Thank you.
habis guys. Itu juga guys. Mati kali Jan. Kenapa? Tempat tadi. Ini kosong. Di 20. Mas. 22. Enggak ada ini langsung aja terjun payung bebas. Tempat tadi niku. Enggak tahu aku. Nah, bisa punya aku. Tapi keluarga bahagia loh guys, seneng. Ada gaya. Kok di sini? Nampak ada hujan yang jelek. Minum. Sok kau, emang kau cantik apa? Emang dagu kau cantik apa? Kok maksudnya lari-lari ya, guys ya? Lari-lari. Tolong minum ya. Sekalian. Karena nanti mimu dingin gak enak loh, betul. Mimu nanti gak enak. Kok bisa lah itu bisulan itu? Apa guys? Bisulan. Udah lanjut. Minumku mana? Ambek kalau tolong. Ha, abis H, abis G mengakhiri pelajaran. Abis itu apa? Variabel. Lanjut ke variabel. Cepatlah makannya, sendiri aja lah, lama kali. Iya, tunggu lah, memang baru kenyang kayak gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Kayak mana ya? Besar aja lah. Udah itu udah habis tuh udah nggak apa. Udah siap tuh. Apa? Ini sama aku aja. Udah siap itu udah matikan. Apa yang matikan? Udah guys.